Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Iki Omah Drone. Kali ini saya berada di kawasan Gunung Katu, tepatnya di kaki Bukit Gunung Katu yang berada di Desa Wiloso, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Oke, kali ini kita mau coba tes terbang drone FPV Beta Pacifico. Anginnya cukup kencang, bisa teman-teman rasakan sendiri suaranya. Dan di sini kita mau belajar mode acro ya. Nanti kita coba cruising-cruising tipis-tipis dengan angin yang kencang. Apakah drone-nya mampu untuk melawan angin sekencang ini? Ya. Oh iya, tadi ada sedikit masalah jello. Coba saya perbaiki. Ternyata masalahnya di UV bawaannya yang kacanya kocak. Nah, ini sudah saya coba ganti filter ND8. Sama bumpernya saya coba tinggikan lagi jaraknya dari ini body. Nah, ini sekitar, nah, supaya efek jelonya tidak terasa. Oke, ND-nya sudah saya ganti pakai ND8 di hari yang panas terik ini. Baik, nanti kita coba lihat hasilnya ya. Saksikan terus channel kami di Iki Omah Teran. Salam satu langit. Oke, sudah connect. Siap mode air mode army. Oke, tadi anginnya cukup kencang guys. Untuk mendarat kita agak susah. Kita coba terbang lagi dengan baterai kedua ya. Kita nggak usah dekat-dekat petaninya karena saya belum izin memang sama petaninya. Mungkin mereka masih terganggu. Oke, kita coba terbang lagi dengan baterai kedua.
belum hujan teman-teman, sayang sekali masih ada satu baterai. Coba kita coba lagi ya, terbang di baterai ketiga. Ini baterai kedua. Nah, teman-teman, kita coba terbang dengan baterai ketiga. Ini saya menggunakan Kaoneng 550 mAh 2S ya. Nanti kita coba bandingkan flight time-nya. Tadi saya terakhir flight time di 2 menit 30 detik. Coba dengan baterai ini dengan mAh yang lebih tinggi bagaimana, dan efek terbangnya juga bagaimana. Oke. Karena ini kita terbangnya melawan arah angin ya guys. Jadi ketika balik, wah ya bagus banget. Oke guys, sekian, baterai kita sudah habis 3 dan tadi sudah coba baterai yang Kaoneng 550. Ternyata mau dia tinggi, mau dia 450 atau 550, semua tergantung dengan medan terbang, kecepatan angin, dan kita terbangnya melawan angin atau searah dengan angin. Jadi tadi kita coba searah dengan angin, dia ngebut banget, jadi mau cruising susah itu, mau turun susah. Tapi ketika kita terbang searah melawan angin, waduh berat, jadi baterainya langsung drop. Oke, di sini kita coba stabilkan dengan Giroflow, nanti kita lihat komparasinya antara menggunakan UV sama menggunakan indicator 8, dan setelah di kotak-kotak bagaimana, masih ada yellow atau tidak. Memang masalah pada Pavofico ini adalah yellow teman-teman, jadi kita harus banyak belajar bagaimana cara mengatasinya. Oke, terima kasih, sekian video dari kami. Jangan lupa like, share, and subscribe channel kami di Ikiomah Drone jika kalian suka dengan video ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep fly safe, salam satu langit.